Assalamualaikum, hai teman-teman. Balik lagi di channel aku, Miss Syakila. Hari ini aku mau masak ayam. Ini ayamnya udah aku keluarin dari freezer. Aku cuci, aku marinasi pakai cuka sama garam. Terus aku cuci lagi sampai bersih. Dan sekarang udah siap dimasak. Jadi aku tuh masaknya simple aja ya teman-teman. Always simple. Aku mau bikin opor ayam aja. Bumbunya juga pakai bumbu instan Indofood seperti biasa. Untuk santannya aku skip, aku ganti pakai fiber cream ya teman-teman. Kayak gini aja sih kalau aku aktivitas masak, apalagi ini pagi-pagi ya teman-teman. Udah sekitar jam 5:30 pagi, aku mau masak aja deh. Habis ini udah aku mau beres-beres rumah. Ini juga aku masak tuh cuma satu menu aja, nggak ada menu lain. Males ya, aku lagi beneran mager buat masak banyak teman-teman. Jadi cukup makan opor aja udah enak ya. Tinggal masak nasi kayak gitu simple. Tadi aku goreng bawang merah dulu, terus masukin bumbu opor Indofoodnya, terus aku tambahin bumbu aromatik, salam serai, lengkuas, terus aku tumis-tumis. Abis itu aku masukin ayamnya yang udah bersih ya. Udah kayak gini aja teman-teman, terus ditumis dulu ayamnya sampai si ayamnya itu keluar ya air dari bawaannya itu yang habis dicuci gitu ya. Airnya surut, baru deh kita kasih air lagi sama kasih fiber cream. Abis gitu ya koreksi rasa juga teman-teman, kalau kurang garam tambahin garam. Kalau mau tambah gurih tambah kaldu jamur. Aku sih pakai dua-duanya ya kemarin biar makin enak. Nah ini udah aku aduk-aduk, nggak lama terus aku kasih fiber creamnya teman-teman, pakai yang bubuk. Udah kasih air aja, ini tuh udah apa ya, gurih terus creamy ya kayak santan, tapi bebas kalori yang berlebihan karena bukan dari santan ya bahan bakunya. Kayak gini itu simple. Udah tunggu sampai matang, sampai airnya agak surut. Terserah ya, mau agak berkuah boleh, mau yang surut banget juga boleh, tergantung selera. Udah deh nunggu matang. Ini tuh enak banget sih, apalagi kalau makannya pakai lontong ya. Rasanya udah kayak mau lebaran ya, ada opor ayam teman-teman. Kalau papa aku tuh sukanya ayam kampung, jadi kalau masak opor tuh pasti ayam kampung ya. Nah ini udah matang, aku matiin kompor, terus aku tuh taburin bawang goreng biar wangi. Bawang gorengnya ini aku beli yang udah jadi teman-teman, bawang goreng Sumenep ya, kalau yang khusus buat bawang goreng itu. Dia tuh crunchy gitu ya kalau bawang goreng Sumenep, dan wangi banget. Nah habis masak, aku lanjut buat aktivitas beres-beres rumah. Kila udah bangun, jadi ya udah aku buru-buru gercep buat beresin kasur. Lumayan berantakan lah kayak gini setiap pagi ya teman-teman. Aku ganti kostum karena tadi tuh pakai daster. Nah teman-teman, gimana aktivitas hari ini? Abis ngapain nih di rumah? Pasti ada yang udah masak, ada yang udah nyuci kan. Sekarang itu kadang hujan, kadang panas ya. Sekarang cuacanya masih belum berubah gitu ya, cuacanya masih galau gitu. Apa ya, kayak masa pancaroba juga enggak sih. Kayak kemarin tuh hujannya deras banget gitu di rumah, sampai tampias ke teras tuh basah. Akhirnya harus aku pel ya bentar lagi. Yaudah aku beresin dulu kamar biar enak gitu teman-teman, ninggalin kondisi kamar udah rapih ya. Nah kamar belakang juga berantakan karena Bikira juga suka tidur di situ teman-teman. Jadi habis aku beresin kamar depan, aku beresin yang kamar belakang. Simple aja sih, cuman beres-beres rapi-rapi spraynya aja. Aku tuh pengen ngepel, tapi nggak sempat hari ini karena air di rumah itu lagi ada masalah. Jadi si pelampung di torennya itu kayak error gitu teman-teman. Jadi kadang pompa tuh ngisi airnya, kadang enggak gitu. Akhirnya harus diganti. Jadi abis ini, abis beres semua, aku mau keluar buat beli pelampung yang baru ya. Pelampung mesin toren itu di apa sih, buat di atas gitu ya. Jadinya ya udahlah, daripada error terus air kosong nggak jadi toren, mendingan aku beli yang baru. Terus udah beli yang baru, paling nunggu si Akang yang biasa buat bantuin ini ya, ngerjain kerjaan rumah. Udah deh aman insyaallah stok airnya. Kayak kemarin tuh teman-teman, kok kosong gitu, air tuh nggak keluar. Aku kirain bocor atau apa gitu ya, mesin pendorongnya rusak atau apa. Ternyata memang si torennya itu nggak ngisi, jadi si mesin pompanya itu nggak ngisi air karena pelampungnya rusak. Ya udah deh,
Aku ganti aja jadinya sekarang. Oke, ini udah di teras. Aku mau ngepel bagian yang tampias air di bawah kursi itu, ada air yang genang ya teman-teman. Hujannya deras banget. Kemarin juga aku sempat dengar berita di daerah Bekasi mana gitu ya, deket Ramayana Bekasi tuh sampai kayak angin kenceng banget ya. Alhamdulillah sih di daerah rumahku nggak ada angin yang kenceng gitu. Kalau ada mungkin aku jadi ketakutan ya, takut. Dan cukup ada hujan aja sih kemarin yang super deras sampai ya udahlah ngebasahin teras, tinggal dipel aja kayak gini. Teman-teman udah ngepel rumah belum? Aku belum nih. Mudah-mudahan nanti deh malam ya kalau aku mood baru aku pel. Sekarang kita vakum aja dulu lantai rumahnya, kamar, terus dapur. Kalau dapur sih aku lebih prefer untuk sapu biasa ya, karena kan suka banyak remahan-remahan makanan yang masih lengket gitu teman-teman. Kalau pakai vakum kan takutnya nggak dapet gitu. Kayak gini aja. Nah, banyak banget teman-teman yang nonton video review aku waktu aku beli vacuum cleaner ini dan nanya ya, sampai sekarang gimana pemakaiannya? Masih awet kok teman-teman. Udah setahun belum ya, aku lupa deh. Kayaknya hampir setahun mungkin ya aku pakai vacuum ini dan so far sih awet ya. Enak-enak aja pakainya. Terus ya kalau mau dipakai lebih enak kalau dia tuh baterainya yang masih full charge ya teman-teman. Kalau udah tinggal lampunya tuh tinggal 2 tuh memang tekanannya atau daya hisapnya udah agak lemah, jadi harus segera di charge dulu. Di charge-nya juga gak lama, cuman sebentar sampai si lampu indikatornya lengkap semua gitu ya. Udah selesai di charge, udah penuh, baru deh enak dipakainya. Kalau masih full gitu si daya hisapnya tuh lumayan gitu. Jadinya si debu-debu langsung ke hisap dan bersih gitu teman-teman. Ya, enak-enak aja. Untuk harganya juga sekarang udah turunnya Rp50.000 turunnya tuh dari Rp900 jadi Rp850.000, lumayan. Oke, setelah vakum lantai depan, kamar, lanjut cuci piring. Sebelum aku lanjut buat keluar buat beli mesin pelampung, cuma nanti juga pas aku keluar aku nggak rekod ya teman-teman, cukup segini aja paling videonya. Insyaallah nanti aku bikin lagi dengan kegiatan aku yang lain. Kita fokus buat cuci piring dulu. Cuci piringnya lumayan, ada banyak bekas makan juga, bekas masak juga, karena kemarin kan nggak ada air jadi aku baru nyuci piring sisa semalam itu sekarang gitu teman-teman. Salah satu pekerjaan rumah yang paling aku suka itu nyuci piring ya. Gak tau kenapa deh, padahal ribet ya. Mungkin main sabun, main air kayak gini gitu teman-teman. Tapi memang aku suka cuci piring. Yang gak aku suka, teman-teman pasti tahu apa coba. Nyetrika! Dan jadi ingat deh sekarang, aku harus nyetrika juga. Ada beberapa, bukan beberapa sih, banyak banget sisa jemuran yang belum aku setrika. Semangat ya teman-teman yang mau nyetrika hari ini, semangat pokoknya. Kumpulin semangat juangnya untuk menghadapi baju-baju yang kusut, digosok sampai halus dan dirapiin ke lemari. Kadang-kadang kalau udah nyetrika nih ya, aku tuh suka males masukin ke lemari, jadi udah dipending sampai besoknya lagi. Gak boleh dicontoh ya teman-teman, gak boleh ditiru, tapi memang namanya kerjaan rumah nggak semuanya harus dihandle langsung ya. Ada saatnya dimana kita tuh capek, ya udah deh di pending-pending juga nggak masalah, yang penting nanti kita kerjain lagi gitu. Alhamdulillah nih nyuci piringnya udah selesai, nyapu tadi diganti vakum, terus rapiin kamar udah, masak udah. Sekarang aku mau ganti stok tisu dapur ya, tisu roll. Aku tuh pakai yang merek Paseo teman-teman. Harganya itu kalau nggak salah 13.000 ya, lupa sih aku. Dia tuh lebih murah kalau beli yang bundling isi 3 atau isi 2 gitu. Kalau satuan ini memang agak mahal. Kalau setiap bulan itu pemakaian aku cukup satu roll aja sih teman-teman, nggak banyak-banyak ya, satu roll cukup, kadang lebih dari sebulan gitu masih awet. Nah buat teman-teman yang mau beli, cus ke swalayan ya, pasti ada. Oke teman-teman, kegiatan aku hari ini ya segini aja yang bisa aku sharing ke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman suka. Maaf kalau kegiatannya itu-itu aja ya, maklum ya. Namanya rutinitas ibu rumah tangga di rumah ya, kerjaannya ya pasti itu-itu aja. Kalaupun ada yang baru ya nggak setiap saat
kegiatannya itu akan beda gitu teman-teman. Makasih ya sekali lagi udah nonton video aku. Buat teman-teman yang udah subscribe sejak lama, terima kasih juga. Yang baru join juga makasih kalau udah klik tombol subscribe-nya, makasih. Mudah-mudahan teman-teman suka. Maaf kalau ada kekurangan. Selalu jaga kesehatan ya. Aku gak akan bosan-bosan juga untuk remind teman-teman untuk jaga kesehatan selalu. Oke, thank you for watching. Bye. Assalamualaikum.